gitu loh, itu loh minum obat. Oh iya. Saya tak minum saya. Aduh, saya dimasakkan apa ini? Salam dulu apa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Cenut masak ini loh Pak, sambal pindang keranjang. Sayur bening karo goreng tahu bakso. Waduh, mantul ini. Wah. Terima kasih Mbak Cenut sudah memasakkan Oke. saya. Sama-sama Pak Cenut. Dengan ini masakan yang nikmat ya. Ini bagi saya nikmat sekali karena yang membuat istri saya. Langsung berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Belum. Terima kasih atas nikmatnya, Gusti. Wah, ini sayur bening. Sayur bening. Bayam Mbak Jenang? Bayam Mbak. Wah, ini cocok ini bening. Saya suka ini. Nah, seperti itulah keseharian Cenut ya teman-teman. Mulai dodo langsung neng omah. Amit ya Pak. Oh iya. Tak ambil ini. Terbetul. Ambil. Ambil Mbak Cenut seger wadah. Wih, pindangnya ini loh. Iya, menggoda. Ini sambelnya ngeleto. Sini langsung. Tidak lupa kerupuk. Kerupuknya mekingking. Mekingking karena musim udan, Pak Joko. Oh, Pak Joko ya. Nah, nanti monggo teman-teman saya makan dulu ya. Ini tuh taruh sini aja. Iya. Oke. Kalau Pak Joko tidak begitu suka pete, tapi kalau Cenut paling suka pete. Itu saya suka. Suka tapi tidak terlalu maniak ya Pak Joko. Pindang ini tidak apa-apa kan tetap enak. Sambel. Nanggu klopo, nanggu nean, cipenyet. Enak dong. Cenut gak usah ngepetir lah itu teman-teman. Pindang gue ngelawain Pak. Ngelawain Mbak Cenut. Cocok dengan cuacanya yang mendung-mendung. Ini menu sederhana tapi begitu nikmat teman-teman, menu rumahan. Wah. Tahu Pak, tahu itu nanti saya gaduh aja. Tehnya manis banget.
Oh iya Mas, Mas Ahad sudah makan ya. Mas Ahad di kamar teman-teman, anggar permaam terus melayu. Saya pun kalau makan sendirian itu juga nggak enak. Kayaknya ada kurang itu. Jadi kurang mantap ya Pak Maam Dewi Agi. Walaupun saya malam, agak malam pulang terlambat itu Mbak Nila tetap nungguin saya. Walaupun selapar apapun saya ya nunggu suami pulang teman-teman. Karena kayak kalau makan sendiri itu kayak kurang enak. Ini kan sambil cerita. Oke teman-teman, itu tadi menu sederhana, menu rumahan ala kami, makan seadanya, yang penting disyukuri karena makanan senikmat apapun kalau badan kita tidak sehat ya tetap tidak enak ya. Nah. Jadi tetap jaga kesehatan dan salam dari kami keluarga Cendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.